Om Swastiastu, jadi hari ini saya berada di tengah Suranadi sembahyang sama Aji. Nanti Aji bakal jelasin dikit tentang puranya di sini. Jadi puranya itu ada di tengah hutan. Nanti Aji bakal jelasinnya. Yang di bisu perayaan ini sekarang keluarga niki kenang Eka itu masih rumah si sekarang Ayu Weda kedek ring pura Wanagiri desa Peraku ring Suranadi niki jadi aturan bakti ring kesuran betaru dan melinggu ring pura Wanagiri niki. Pura pun iki pura Wanagiri sane magana ring desa Peraku Suranadi gitu. Pura sane ring wonten ring Peraku puniki ring hutan lindung ring nampak hutan pinggir hutan lindung margi ring jadi perjalanan ke sesawatan pesawat itu, ya, ini ke kita jaga tuh sebab waktu itu oleh yang kalau mau kemari, ya. Ada pelang ya? Ada pelang. Masa Bali? Ya, yang jadi meriki, rawuh pedak meriki yang pura desa Peraku pun iki, pura Wanagiri niki, enten masuk ngeranjing ring margi ini, pinggir margi ini. Pura Peraku, desa Peraku, ring Suranadi, terus sampai ke langsung terus benten makan pelang, itu nak ring pertigaan itu langsung anggih pun pura penikir, ini ke menawi benten jagi rawuh meriki hadisa suksemu Om Santi Om Sita. Om Swastiastu, tiang jagi armatur yang sarang sami anu bagi Aryo Bang Sidaman Riki kata mewangun pura pesiwian Aryo Bang Sidaman sana mengena dengan Pak Peraku desa Peraku Suranadi. Wow, dalam pembangunan Riki sana wenten Riki 5 pelinggih sarang Malaysia sarang petirta bangun atau tembok sarang penyangkar sarang anu itu gerbang iki dorong anu dorong puput jaga anu lah sedek membangun dalam perencanaan anu dorong akeh kena anu pun ini membangun kata nak eh dorong membangun punika jamatur suksemu Om Santi Sansetawa.
Sampuning Rere Suh